Okay, so for this example, dia tanya maximum minimum value. Trigo ada tiga jenis graf kan? Sine, cos, tangent. Di mana kamu dah belajar dalam topik 5, betul tak? Sine, maximum 1, minimum 1. Itu amplitude graf kamu lah kalau saya bagi kamu sine x kan? Kan? Kalau graf masa topik 5, kalau dia buat 3, dia punya amplitude ketinggiannya akan ke 3, turun balik negatif 3. So untuk cos pun sama kan? Cos dia start dengan 1, turun negatif 1, naik balik 1 kan? Ha. Kalau saya buat 3, dia kan 3, negatif 3. So ni amplitude dia, maximum minimum value tersebut. Dan masa kita buat topic 5 tu, kita akan tambah kan? Kalau tambah, kita anjak lagi. Kalau tambah nilai, tambah 3. Kita anjak ke atas 3. So dia punya maximum minimum value pun dah bertukar. Pun dah lain dah. Anjak 3. Dia punya minimum value dah kat sini dah. Tangent tak ada maksimum minimum. Tangent dia pergi setinggi-tinggi yang boleh kan bawahnya kan. Okay. So, bila kita ungkapkan konsep kita tadi, bila kita ungkapkan equation kita dalam bentuk ni, guna sebutan yang compound formula, tak kisah R sin ke R cos, sebenarnya kita boleh tanya lagi apakah maksimum dengan minimum value untuk graf kita. So macam untuk soalan ini, maksimum equation ini adalah 5. Minimum dia negatif 5. So kita tengok sin grafnya hanya berjarak dengan 5. Dia tak tertambah tolak belakang kan? Faham? So kita boleh tambah di sini. Maximum value untuk trigo ini 5. Minimum value negatif 5 sebab function di sini. Nampak? Perkali sin ni 5. Dan belakang ni tak ada tambah tolak apa-apa. So dia tak anjak atas ke, diturunkan ke bawah. Okay. So balik kepada soalan kita. So soalan kita, bentuk yang mana yang kita nak boleh diungkapkan kepada bentuk R dengan R compound angle. Bentuk mana? Kau nampak ke bahagian mana? Bagaimana? Sin tolak cos. Dalam bentuk sin tolak cos macam ni, bolehkah kita buat apa-apa? Tak boleh nak buat apa-apa. Bentuk ni memang tak sesuai digunakan. So start daripada sini lah. Sin theta tolak 2 cos theta perlu ditukar kepada bentuk yang lebih sesuai, iaitu bentuk yang kita belajar, R compound angle. R compound angle cos ke sin? Sin. Angle yang diberi? Angle kita? Theta je. Tambah ke tolak alpha? Tolak alpha. Sin kita ikut operasi. Tolak. Tambah. Okay, so kita akan ulang sekali lagi macam mana kita nak express dalam compound angle. Formula dia ingat tak? Formula? Sin A tolak B tadi ingat tak? Itu sin A cos B tolak cos A sin B. Dia macam pantun ni. AB memang AB. Dia sin cos, lepas tu dia terbalik cos sin. Okay. So, kita masukkan, kita nak kembang sebagai darab dengan R. So, R sin A cos B. Tolak cos A sin B dengan perkali R dia sekali. So, R darab masuk. Thank you.
Lepas tu kita buat apa? Apa yang kita perlu buat lepas tu? Nak cari A dengan nak cari alpha. So ada dua unknown di sini, kita kena compare untuk dapatkan dua equation. Faham? So compare. Compare yang mana? Apa yang kita boleh baca? Kita nampak sin theta ada kan? Sin theta sini pun ada kan? Berkali dia apa? Apa yang darab dengan sin theta? Satu. So bermaksud cos alpha adalah nilai satu. Dan kita compare lagi. Cos theta di sini, cos theta di sini berkali dia A sin alpha adalah nilai 2. Okay, equation 1, equation 2. Macam nak cari A. Macam mana kita cari A? Kita square kan supaya identity sin square tambah cos square dia boleh hilang. Sin dengan cos tinggal A je. Okay, so kita nyatakan dengan jelas. 1 square, 2 square. A square, cos square tambah A square. Sin square, 1 square tambah 2 square. Belah kiri dengan belah kanan. Then A square keluarkan. Cos square tambah sin square. Ni tinggal berapa? 5. Cos square tambah sin square? 1. Jadi A square dapat 5. A tambah tolak. So 5. A perlu positive number. So A tu 5. Kemudian macam mana kita cari alpha pula? Dapatkan tangent. Dapatkan tangent guna cara bahagi. A akan hapus. So nak dapatkan tangent kena sin bahagi cos. So 2 bahagi 1. A dengan A hapus. Sin over cos tangent. So tangent shift kepada kanan. Maka siaplah kita mentukarkan bentuk soalan yang tak sesuai tu kepada bentuk yang kita boleh selesai. So sin theta 2 cos theta apa dia? Bentuk baru. Bentuk baru A dia square root 5. Alpha dia 63.43. Bentuk baru dah. So function ini adalah 3 tambah function trigonometri adalah 3 tambah 5 sin theta minus 63.43. Boleh? Boleh? 3 tambah ni kan? Kan? 3 tambah ini. Bentuk ni kan kita dah munikan kepada bentuk yang sesuai. So kita memasukkan bentuk yang terbaru ini. Maka daripada sini, kita kena jawab soalan. Kita bukan nak solve. Kita nak cari maksimum ataupun minimum value. So maksimum value.
asalnya 5 kan? Betul. Betul. So ditambah 3 lagi. 3 tambah 5. So minimum value 3 tambah maximum value berada di 1. Ingat tak? Maximum value berada di 1 sebab kita punya perkali sign ni dah darab dengan 5. So 1 pun darab 5 lah, betul tak? Kan? Asalnya 1 kan? Asalnya 1 kan? Minimum dia negatif 1 kan? Betul? So bila kita punya R kat depan ni perkali ada 3, maksudnya dia akan darab dengan 3. Minimum pun akan darab dengan 3. So itu yang kamu dapat negatif 3. So maksimum berada di nilai 1. Minimum berada di negatif 1. Dan berkali dia dah darab. So amplitude kamu dah meningkat. Dan dia ada tambah. Maksudnya dia hogah, dia tak ajak dah. So ni dapat berapa? 3 tolak 5 lah. So kita boleh biar dalam bentuk